Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisdalia Fitri. Saya mahasiswi dari Universitas Asia Indonesia. Di sini saya ingin memperkenalkan salah satu website yang digunakan untuk memesan rencana perjalanan wisata. Nah, website ini bernama Auturin. Auturin ini merupakan salah satu perusahaan teknologi di sektor pariwisata yang memberikan layanan one-step solution kepada wisatawan seperti penyediaan informasi objek wisata se-Indonesia, lalu rekomendasi rencana perjalanan ke berbagai destinasi, lalu jasa pemesanan pemandu wisata. Jadi di website ini kita juga bisa menyewa atau mencari jasa pemandu wisata yang ingin kita pakai. Lalu selain itu juga di website ini kita bisa mencari produk-produk lokal seperti desa wisata yang memang belum terkenal, sehingga kita bisa memajukan sektor pariwisata di Indonesia. Yang paling unik di website ini, mereka menyediakan paket wisata virtual tour, di mana kita bisa ikut tour secara virtual dengan harga yang cukup relatif murah, karena tour dilaksanakan dari rumah. Latar belakang diadakannya virtual tour ini karena munculnya pandemi COVID kemarin yang mengharuskan orang di rumah, jadi tidak bisa berwisata kemana-mana. Yang ini, jadi setelah selesai proses imigrasi di dalam bandara ya, seperti paspor itu nanti dicek di sana, kemudian di stempel, dan setelah itu baru saya sebagai pemimpinnya, motoiknya menunggu di luar. Dari situ kita sama-sama menuju ke dalam bis untuk perjalanan dari Jeddah menuju kota Madinah. Nah, itu bisnya ya, ini dari syarikat Azaya, karena di sana itu bis ada macam-macam seperti mana di Indonesia ada pahala bencana, kemudian ada gunung harta dan lain-lain, sana juga macam-macam. Begitu sampai di Kota Suci Mekah, langsung menuju ke hotel tempat kita selama 4 hari atau 3 hari di Kota Mekah. Nah, ini dia hotel di depan kita, ini adalah Hotel Pullman Zamzam. Ini hotel favorit, jadi bintang 5 ya, dan posisinya pun pas di depan Masjidil Haram. Turun dari hotel, langsung pelataran Masjidil Haram. Nah, biasanya setelah sampai di hotel, nanti kita arahkan menuju ke lobi untuk pembagian kunci kamar. Tadi kita lihat, katanya dari